terima kasih kompleksnya Adipura Sumedang Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang ini saya masih berada di Pulbis ALS Yogyakarta. Siang ini di Pulbis ALS Yogyakarta belum ada kedatangan ya teman-teman ya. Tadi baru saja datang bis ALS Nopin 223, tapi trip solo. Tadi hanya lewat saja. Dan untuk besok pagi yang datang di Pulbis ALS Yogyakarta adalah bis ALS Nopin 253. Dan siang ini saya masih berada di bawah pohon ketapang yang rindang dan bawah pohon ketapang ini ya. Di sini ada Pak Ketua. Ya, selamat siang Pak Bu. Ya, di sini ada Pak Iwan, Pak Agus, Pak Ponidi, ya, dan Mbah Juari. Jadi oh ya, Mas Jainul yang ada di sini. Dan di sini Pak Ketua. Ya, kemana Pak? Kemarin sore, ya, saya mendapatkan paket dari Konveksi Adipurwa Sumedang Jawa Barat. Konveksi Adipurwa Sumedang Jawa Barat. Adipurwa. Adipurwa Sumedang, ya, Jawa Barat. Ya. Konveksi Adipurwa yang berada di Sumedang Jawa Barat mengirimkan ke saya paket kaos. Oh, kaos. Untuk para petugas Pul ALS Yogyakarta. Dan siang ini mau saya serahkan Pak Ketua. Oh, iya. Tapi sebelum penyerahan kaos dari Konveksi Adipurwa, ya, saya mau menyampaikan tali kasih untuk Mbah Juari. Oh ya, ya, ya. Dari hamba Allah yang berada di Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, Batam. Ya, sebesar Rp100.000. Ya. Mohon diserahkan kepada Mbah Juari. Ya. Tali kasih sebesar Rp100.000 dari hamba Allah yang berada di Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Sampaikan terima kasih Mbah Juari. Terima kasih kepada hamba Allah yang berada di Sekupang, Batam. Batam, yang telah memberikan donasi kepada saya. Mudah-mudahan hamba Allah yang berada di Sekupang, Batam. Maaf Mbah Juari, Sekupang, bukan Cekupan. Cekupang. Cekupang. Bukan Kecupan. Kok Kecupan? Kecupang. Tadi Mbah Juari kan bilang Kecupang. Nah itu kalau Kecupang itu lain loh artinya itu ya. Sekupang. 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 S. Iya, Sekupang. Terima kasih kepada Mbah Woh yang berada di Sekupang. Semoga diberi panjang umur, banyak rezeki, diberi kesehatan, dan diberi segala urusannya dimudahkan. Amin. Terima kasih Mbah Juari. Dan selanjutnya Pak Ketua, Barat, ini untuk Mbah Juari lagi. Oh, ngeban. Ngeban. Oh, ya, ngeban. Kenapa? Masih berapa? Ngeban. Oh, ngeban. Oh ya, ini untuk Mbah Juari sebesar ya, Rp50.000. Ya, mohon Pak diserahkan. Sampaikan terima kasih. Ini dari Mas Bowo di Samarinda. Terima kasih kepada Mas Bowo di Samarinda yang telah memberikan tali kasih kepada saya. Mudah-mudahan Mas Bowo di Samarinda selalu diberi panjang umur, diberi kesehatan, banyak rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih. Dan selanjutnya Pak Ketua, kita bagikan kaos ini dari Konveksi Adipurwa di Sumedang Jawa Barat yang memberikan kaos ini kepada para petugas Pul ALS Yogyakarta. Ini gimana ini? Kenapa? Epeng, epeng ini loh. Mas, belum selesai kok. Ganti kaos itu. Oh, masih toh? Masih nih. Oh, saya kira habis ya? Habis satu. Nah, di sini nggak ada tulisannya itu? Kali bibisan kaos. Ya ini kalau nggak ada tulisannya terus untuk siapa ini? Biasanya tuh yang membagi. Ntar dulu ini. Ah, tadi salah tulis.
Wah, ini diserahkan kepada Mbah Juwari. Oh, Mbah Juwari lagi. Iya. Nah, mau saya ingatkan. Mas Satu kok di Madan. Iya. Serahkan Mbah Juwari. Selamat Mbah Juwari. Dapat sekitar lagi. Dan Mbah Juwari, mohon uang tersebut diserahkan kepada Pak Ketua. Ini dari Mas Bowo di Samarinda. Jadi yang menyerahkan Mbah Juwari maksud saya. Ini gimana maksudnya? Ya, ini untuk Pak Ketua. Belum salaman, makanya udah mau diminta. Ini serahkan Mbah Juwari. Ya, ya maksud saya Mbah Juwari serahkan aku untuk Pak Ketua. Enggak, saya meminta diserahkan Mbah Juwari untuk diserahkan kepada Pak Ketua. Jadi biar Pak Ketua langsung tidak terima, biar ada yang menyerahkan. Oh, gitu. Nah, ya, jadi ya. Jadi ini Pak Ketua. Sebentar, sebentar. Saya pegang dulu dadanya. Oh, sudah aman. Takut kenapa Pak Ketua? Kok berdetak kencang, takut kenapa? Takut gak bagian efek. Oke Pak Ketua, ya. Itu dari Mas Bowo yang berada di Samarinda. Sampaikan terima kasih kepada Mas Bowo. Terima kasih Mas Bowo yang di Samarinda. Atas terima kasih untuk Pak Ketua sudah saya terima. Semoga Mas Bowo disehatkan keluarganya, dimudahkan urusannya, di sehatkan keluarganya. Amin. Terima kasih Pak Ketua atas doanya. Dan selanjutnya kita serahkan kaos dari konveksi Adi Purwa. Ini ukurannya sama gak ini? Itu sudah dibagi tadi ya Mas Zainul ya. Untuk Mas Zainul tadi sudah kebagian. Jadi ini ya. Untuk yang pertama Pak Iwan. Nomor mana Pak Iwan? Ini untuk Pak Iwan XL. 3XL ya. Jadi terima kasih Pak Iwan dapat diberikan kaos. Dibuka. Mohon diterima Pak Iwan dan dibuka Pak Iwan. Ini dari konveksi Adi Purwa Sumedang. Sampaikan terima kasih dulu Pak Iwan. Terima kasih kepada konveksi Adi Purwa Sumedang yang telah memberikan bingkisan kepada kami. Semoga bermanfaat bagi kami dan berkah bagi hamba Allah yang ada di Sumedang. Amin. Semoga konveksi Adi Purwa selalu eksis dan terus berkembang. Selanjutnya Pak Ketua, ya. Untuk Pak Agus AC. Apa? Kaos, iya, kaos XL untuk Pak Agus AC. Mohon diserahkan. Sampaikan terima kasih kepada konveksi Adi Purwa di Sumedang, Jawa Barat. Terima kasih kepada konveksi Adi Purwa yang telah memberikan bingkisan berupa kaos. Semoga berkah buat kami dan berkah buat yang memberi dari konveksi Adi Purwa Sumedang. Amin. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya untuk Pak Ponidi. Mohon diserahkan. 3L. 3L. Ya, betul. Terima kasih Pak Ponidi. Langsung diserahkan kepada Pak Ponidi. Ini dari konveksi Adi Purwa Sumedang, Jawa Barat. Mohon diterima Pak Ponidi. Sampaikan terima kasih. Terima kasih dari konveksi Adi Purwa Sumedang. Mudah-mudahan cepat lancar usahanya konveksi. Amin. Amin. Dan ini juga terima kasih sekali dikasih kaos. Oke, Pak Puniti. Terima kasih. Wah. Ganteng sekali ini ya. ILS lover. Oke, selanjutnya Pak Ketua. Ini untuk Mbah Juwari. Umurnya berapa? XL. Iya, untuk Mbah Juwari mohon diterima. Ini dari konveksi Adi Purwa Jawa Barat, Sumedang Jawa Barat. Sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada konveksi Adi Purwa di Sumedang yang telah memberikan kenang-kenangan bagi saya kaos. Mudah-mudahan konveksi Adi Purwa di Sumedang selalu banyak pelanggannya. Amin, amin. Terima kasih, doa terbaik untuk konveksi Adi Purwa. Dan selanjutnya Pak Ketua, untuk Pak Ketua sendiri XL. XL. Temannya pada dipakai nggak dipakai yo. Anu harus dipakai. Mau diserahkan Pak Agus untuk Pak Ketua. Ya. Langsung dicoba Pak Ketua. Terima kasih. Sampaikan terima kasih dulu kepada konveksi Adi Purwa yang berada di Sumedang Jawa Barat. Terima kasih konveksi Adi Purwa yang ada di Sumedang Jawa Barat. Semoga usahanya cepat lancar dan dimudahkan rezekinya semua. Amin. Langsung dicoba Pak Ketua. Mas Jainul, itu bagian Pak Agus Loket. Jadi mau dititipkan ke Pak Ketua ya nanti ya. Oke. Ini untuk Pak Agus Loket karena Mas Jainul tadi sudah nomor satu. Sudah terima ya? Sudah. Benar. 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 Oh, ini untuk Pak Agus Loket. Ya, untuk Pak Agus Loket. Mohon disimpan, ini diserahkan kepada Pak Ketua. Ini untuk Pak Agus Loket, besok kita serahkan besok. Nah, Agus Loket pengawal kan? Pengawal, ya. Betul sekali ya.
Ya, langsung dicoba Pak Ketua, yang punya Pak Ketua, biar berseragam di sini. Wah, Mbah Juwari juga udah pakai. Lihat, berdiri Mbah Juwari, berdiri. Wah, ganteng kali. Ya, berdiri dulu Mbah Juwari. Wah, paten. Paten Mbah Juwari. Sepatunya ALS Lovers. ALS Lovers. ALS Lovers. Nah, paten kali Pak Ketua. Wah, paten. Oke, teman-teman, demikian video siang ini dari bawah pohon ketapang yang rindang tentang pembagian kaos dari Konveksi Adi Purwa di Sumedang, Jawa Barat. Bila dari kalian suka dengan video saya, silakan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Hora!